fadlul Islam, bahwa Islam ini adalah agama yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir, akan tetapi itu di dunia, akan tetapi umatnya adalah umat yang paling pertama masuk surga. Jadi surga tersebut tidak akan dibukakan kecuali siapa yang pertama masuk? Hah? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Harus tahu ini. Hah? Para sahabat. Harus dengan ilmu ya. Siapa yang duluan masuk surga? Rasulullah. Harus yakin Rasulullah, karena enggak akan dibukakan pintu surga tersebut kecuali Rasulullah SAW yang paling pertama bukanya. Kemudian siapa ya ikhwah? Kan tadi katanya wal awwaluna fil akhirah yaumil qiyamah. Siapa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Umat Islam. Siapa itu? Abu Bakar. Dahulu. Ingat selalu. Setelah Nabi Muhammad siapa? Para nabi. Kemudian siapa? Para umatnya. Paham ya?